Tadi aku tanya orang, katanya ada jalan pintas terdekat lewat sini. Tapi aku malah nyasar. Ya wes, aku antar pulang yuk. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Danar itu cowok yang baik. Dan sebenarnya dia tuh cuma mau lindungin aku. Cie, yang apa dipecat, sombong. Tono, kamu tuh guyu aku terus ah. Gua ketawa kayak gini buat ngibur lu, biar lu enggak sedih. Masa lihat lu dipecat gua harus nangis bombay? Gua kalau nangis, fales, itu masalahnya. Kamu tuh emang ya keterlaluan. Seneng ngeliat aku sedih, gagal. Bukan gitu, Nar. Mungkin ini pertanda Tuhan lagi ngingetin lu. Ngingetin apa tuh? Ya biar lu sadar, lu sama Lala tuh beda level, makanya lu dipisahin. Gini ya, No. Aku itu dipecat gara-gara salah paham. Itu yang gak aku terima. Mau kemana lu? Mau cari angin. Angin dicari. Assalamualaikum, Cung. Waalaikumsalam. Akang teh sombong pisan sama si Cucup. Kenapa sih gak pernah keluar Cucup lagi? Enggak, aku enggak sombong. Cuma aku memang sibuk. Lagi pula aku sekarang datang lagi ke sini toh. Tapi kok tumben sih, Kang? Aku kangen karena masakan kamu, Cung. Aku kangen sama wajah kamu yang cantik.
Kang Ayu. Bisa aja sih Akang. Maaf, aku terpaksa ngerayu kamu lagi biar dapat ngutang di warung kamu. Ayo Kang, sok mau makan apa? Ayo. Ini nasinya. Akhirnya makan juga. Kalau tenggelam gak usah teriak, bilang sama Bang Heru. Pak Heru? Siap Lala. Danar mana ya? Suruh menghadap ke ruang saya. Danar kan udah dipecat, Bu. Masa Ibu lupa sih? Yang mecat kan Ibu sendiri. Sama Danar. Kenapa ya? Aku jadi terus-menerus merasa bersalah sama dia. Long you pala lu lonjong. Long siang. Ya, apa betul ini rumahnya Danar? Bukan, ini bukan rumahnya Danar. Ini kontrakannya Danar. Tapi Danarnya nggak ada. Situ siapa? Saya Lala. Lala bosnya Danar? Iya. Benar kata Danar. Cakep banget si Lala. Kinclong lagi. Weleh. Mas, gimana Danarnya ada nggak? Nggak ada, Danarnya pergi. Tapi nggak tahu pergi kemana. Tunggu dalam ya. Mas. Apa-apaan sih, Mas? Sopan dong jadi orang. Maksudnya di luar gerah, di dalam dingin. Nggak usah Mas, makasih. Bilangin aja tadi ke Danar, saya kesini. Permisi dulu. Cakep banget, gue yakin tuh cewek suka sama Danar. Dan gue yakin banget, tuh cewek nggak suka sama gue. Kang, cucin tuh Kangnya. Kalau lagi berduaan sama Akang, aku seneng banget Kang. Akang juga seneng nggak sih? Iya, aku juga senang. Ih, tetep aja matanya jelalatan. Kayak gak tenang gitu, naon sih, Kang? Enggak. Gak apa-apa kok, aku juga senang sama kamu kalau lagi berduaan begini. Apalagi kalau kamu izinin aku buat ngutang terus di warung kamu. Tenang aja tuh, Kang. Ya pasti diizinin. Jangankan cuma ngutang, Kang. Jiwa raga cucu semakin buat Akang. Mas, berisik tau gak? Jangan ganggu ya,
lagu. Oh, yang ini nih. Gua tahu nih. Jangan kanggu. Jangan kanggu. Jangan kanggu, jangan. Berisik. Lah, ini masih lalat. Iya nih lalat lo. Lo ngapain di mari? Di balkon gede lo kesurupan lo.